masih mesti bergaul. Saya berasal dari Ugimba. Ugimba itu dekat dengan Grasberg, sekitar 15 sampai 20 kilo dari tambang Freeport. Dan salah satu yang menggagas pariwisata naik gunung itu adalah saya. Saya memiliki punya perusahaan pariwisata naik gunung. Naik gunung es, maksud saya di sini, Nemanggawi kalau bahasa Muni, kalau orang Muni bilang baiklah. Terus saya juga memiliki visi untuk flying doctor. Satu-satunya orang gunung yang bikin dokter terbang, mendatangkan dokter-dokter ahli di Jakarta. Kita kerjasama dengan flying doctor atau dokter ser yang dikepalai oleh Dr. Lee di Jakarta. Itu saya, kami punya Yayasan Somatua. Dari awal kita juga ada kerjasama dengan orang gunung yang ada maka di mana kita membangun sekolah di Ugimba, kampung tertinggi di Asia Tenggara atau di Indonesia. Terus juga kita juga punya kegiatan pertanian kopi di gunung. Kami juga gagas garam terbaik di gunung di ketinggian 3200. Benar-benar saya sangat suka dan mencintai social entrepreneur dan menjuai pariwisata. Itu adalah pekerjaan saya ya, terutama dan selalu di hati. Terus yang kedua, saya juga kontraktor, di mana saya bekerja sama dengan Freeport. Freeport kasih saya kesempatan, perusahaan saya namanya Petimba Inggela, saya presiden direktur. Terus saya juga pernah bekerja di kantor staf khusus presiden di Jakarta. Pernah saya pengabdian untuk bekerja untuk kepolisian Republik Indonesia. Saya juga pernah melibat dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia di Freeport, yaitu di Tongoi, Papua, dengan kakak-kakak senior yang lain. Juga terlibat dalam pembangunan Nemanggawi, itu termasuk saya juga ikut di situ, mengembangkan orang Kamoro, orang Amume lebih khusus, dan orang Papua. Saya punya jutaan pengalaman, dan puji Tuhan, saya sehat-sehat saja, saya baik-baik saja, dan berkat selalu ada. Tidak lupa lagi, saya punya pengalaman juga promosi pariwisata di Jerman. Hampir 7 kali saya berangkat, setiap tahun saya ikut ITB Berlin. ITB Berlin itu adalah seluruh dunia transaksi pariwisata. Saya juga ikut pasar internasional di London, Inggris. Saya juga ikut satu kali pasaran di Amerika, di Asia, di Jakarta, di Bali. Dan kalau bicara pariwisata, khusus untuk orang gunung, pasti kayaknya saya yang keren. Nah, itu karena kejiwaan saya. Lagi menarik, kita lagi ada hati untuk pesisir pantai, khususnya daerah Kamoro. Belum kita buat apa-apa, tapi kita ada hati. Itu latar belakang dari saya. Jadi saya punya moto bahwa orang Papua harus melawan orang Papua. Kenapa? Kita memalai orang lain, tetapi kita sendiri tidak mengasihi. Saya kira bagaimana nanti orang bilang kamu sendiri tidak menolong sesamamu, kok kamu marahin aku atau memarahi siapa? Itu prihatin saya pribadi. Sehingga saya punya motivasi itu, saya tidak punya apa-apa tapi saya punya yayasan. Artinya bagaimana caranya saya bisa menolong sesama saudara-saudara saya? Sebenarnya orang yang bikin yayasan itu harus punya kaya dulu, punya harta banyak dulu, baru dia membagi kekasih. Tapi saya tidak punya apa-apa, saya sudah bikin yayasan untuk menolong sesama Papua. Karena saya melihat kita orang Papua pintar memalai orang lain, pintar membuat proposal, pintar minta-minta kepada orang. Kita bisa kerja sendiri karena negeri ini sudah terlalu kaya. Itu yang saya punya pikiran awal. Sehingga puji Tuhan sampai hari ini dengan pikiran yang saya miliki sederhana itu, saya memiliki punya berkat banyak. Sehingga saya punya prinsip untuk banyak menolong sesama. Tadinya fokus perhatian saya di gunung,
saat ini perhatian saya juga tidak lupa pesisir pantai, khususnya saudara-saudara di Kamoro. Ketika pertama kali saya ke daerah Kamoro, yang kita tahu hanya negatif kepada orang Kamoro, tetapi mereka punya kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa yang belum diekspor. Mereka hati mulia, mereka di tempat yang tanah kaya raya, semua sedia oleh alam, mereka tinggal menikmati, tidak perlu fight. Namun, kita ada di sana, sampai kapankah kita harus tergantungan kepada alam? Alam ini perlu kita olah, kita perlu kerjasama, kolaborasi. Sedikit harus kita revolusi mental, cara berpikir itu. Artinya Tuhan sudah kasih alam ini, kita bisa bekerja. Misalnya mengolah sagu, mengolah kepiting, mengolah ukiran-ukiran oleh orang asli Papua sendiri. Mengolah juga sumber daya pariwisata alam, hutan mangrove, pesisir pantai. Masyarakatnya luar biasa. Lagu-lagu mereka sangat luar biasa, apalagi Sekah Panjang. Sekah yang memiliki penggalan Kamoro. Toki Tifa, pasirnya luar biasa. Saya kira ini potensi-potensi yang belum diekspor secara baik. Sehingga saya ada di sana, kita sama-sama orang Papua, kita saudara. Kita teman, tidak ada perbedaan orang gunung dan pantai. Saatnya untuk kita bersatu untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Kalau bicara ekonomi kreatif adalah apa yang kita punya, apa yang kita miliki sesuai alamnya kita. Bagaimana ini bisa mengeksplorasi dan bisa dinikmati oleh manusia dan bisa digunakan oleh manusia, bahkan itu bisa menjadi nilai jual beli. Ini yang namanya International Entrepreneurship, Ekonomi Entrepreneurship. Saya kira hal-hal ini yang tidak dilakukan oleh orang Papua, khususnya orang Amume, orang Kamoro, orang Moni, orang Tuyusuku, orang Kabupaten. Sudah dilakukan, tetapi tahun-tahun milenium, tahun-tahun yang luar biasa ini, yang teknologinya semakin canggih, ialah globalisasi yang luar biasa. Ini kita tidak boleh kalah dengan dunia teknologi saat ini. Kita tidak bisa terlena, kita tidak bisa tidur-tidur. Tetapi ayo kita bangun Papua dengan cara kita sendiri, tanpa tergantungan kepada siapapun. Oh, biarlah orang itu melihat, termasuk pemerintah daerah, pusat, Freeport, bisa lihat kalau kita sendiri membuat sesuatu, pasti banyak jalan menuju ke Roma. Banyak kesuksesan akan tiba kalau kita lakukan. Ini prinsip daripada saya bagaimana mengembangkan Kabupaten Mimika, mengembangkan 7 suku, lebih khusus lagi 2 suku, yaitu Amume Kamoro. Kita tahu tempat kita ini kaya raya. Tapi kaya raya tidak turun dari langit. Tuhan sudah mengajarkan kita untuk tidak cukup dengan hanya berdoa. Tidak cukup dengan hanya meminta. Tuhan tidak menurunkan roti dari gunung atau dari langit. Tapi roti itu bisa jadi kalau ada hikmat, bekerja, berdoa, baru bisa. Bukan minta-minta di jalan. Bukan memarah-marah orang ke jalan. Bukan marah pemerintah. Sekalipun bukan marah Freeport, saya kira ini salah tempat kita, salah konsep. Ayo pemuda-pemuda, 7 suku, 2 suku secara khusus Kamume Kamoro Kabupaten Mimika. Kalau kita sebut eme-eme yaware, kita tidak perlu ada permusuhan antara satu sama yang lain. Tetapi kita membangun kabupaten ini dengan menggunakan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, tetapi kita gunakan orang lain untuk memajukan kabupaten ini. Lebih khusus lagi orang Papua. Orang Papua harus membangun orang Papua sendiri. Negeri ini bisa berubah orang Papua sendiri. Kenapa?
alam punya orang Papua, bahasa punya orang Papua, budaya orang Papua. Inilah nilai utama untuk membangun Papua. Orang Jawa belum tentu bangun Papua. Orang Toraja belum tentu bangun Papua. Orang Manado belum tentu bangun Papua. Tetapi orang yang punya hati, orang yang punya budaya, orang yang punya bahasa, apalagi asal usulnya kabupaten ini, di mana kewajiban kita untuk membangun ini? Itu motivasi saya. Bagaimana cara membangun? Ya, cara membangun saya kira seperti ini. Itu yang mungkin saya bisa mengusul kepada generasi muda, pemuda-pemuda Kabupaten Mimika. Ya, kita bersatu. Tidak boleh ada gengsi perbedaan. Perbedaan boleh ada, tetapi itu menjadi aset, menjadi harta. Kalau negara Amerika hari ini ada, bukan orang Amerika sendiri, tapi di sana ada kulit hitam, ada India, ada dari negara mana-mana. Orang yang pintar, doktor, profesor, semua ada di Amerika. Jadilah negara itu kuat. Bagaimana kabupaten ini bisa jadi kuat? Harus kita ganteng dengan orang lain, tetapi benar-benar punya hati untuk membangun. Saya ingin juga nitip di dalam wawancara saya, stop sudah orang mencari nama di sini. Cari hanya makan, cari hanya keuntungan di sini. Tapi bagaimana tanggung jawab dia? Siapapun orang ada di kabupaten ini, siapapun yang ada di kabupaten ini bekerja, kerja apa saja, titiplah saya melihat lebih khusus untuk orang Papua. Mereka adalah pertahanan kita di ada di pesisir pantai di bawah. Dengan tumbuhan yang luar biasa, jadi orang-orang yang sedang makan berpesta pora di Timika dan menguntungkan pribadinya dan mengumpulkan semua harta, saya kira di manalah saudara-saudara punya tanggung jawab. Terutama saya menitip sundul saudara-saudara Kamoro. Mereka pertahanan pesisir pantai yang luar biasa dengan hutan mangrove yang luar biasa. Dan kita tahu sejarah Kabupaten Mimika ini ada, bukan Kabupaten Mimika. Adanya ada Kampung Kekwa, di mana ada Perang Dunia Kedua, ada Pangalan Jepang, ada di Kokonau, dan beberapa kampung ini menjadi sejarah pintu masuk Kabupaten Mimika. Bahkan orang Timika menjadi bupati pertama adalah Putra Kamoro, orang Kekwa. Tetapi saya melihat setelah saya ada di sana, termasuk orang yang ada di Mimika, itu tidak melihat. Melihat tapi sebelah mata, sedikit yang dilihat. Sehingga kesempatan saya wawancara ini saya nitip dengan suara saya Maximus Tibakau, bantulah kami yayasan, bentuk yayasan, tidak harus kirim uang. Tapi flying doctor, sekolah, baju layak pakai, sepatu, tidak perlu juga harus beli tanahnya orang Kamoro, biarlah mereka hidup di negerinya mereka sendiri, dengan cara sendiri. Jadi ini titipan saya, bapak ibu yang memiliki punya perusahaan di kabupaten ini, punya pejabat di Mimika ini, siapapun yang berpunya kepentingan di kabupaten ini, melihatlah saudara-saudara kita yang ada di pesisir pantai. Itu nomor satu. Kita juga dalam kesempatan ini juga saya titip, melihat juga lah saudara-saudara orang Ambon ini. Mereka punya hak sulungan hidup di sini.
dan kita tidak perlu harus kasih uang. Tetapi melihat dengan kasih hati, ya, apa yang Anda punya memiliki, berbagilah rezeki kepada pemilik tempat ini. Dan juga tujuh suku yang lain. Kenapa orang Papua marah? Mereka hanya butuh perhatian kasih sayang dari saudara-saudara dari luar. Itu yang kedua. Dan orang Papua harusnya tidak perlu mengeluh-mengeluh juga, nggak perlu sedih-sedih juga, nggak perlu bawa proposal. Apa yang kita punya kita bisa kerjakan sendiri. Itu. Papua kaya raya kok, kabupaten ini kaya raya kok. Negara punya kepentingan besar di dunia, dunia punya kepentingan besar di kabupaten ini, tapi kenapa kita harus miskin? Kenapa kita harus minta-minta? Kita harus kerja.